Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asr ID ya. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-share apa namanya, sesuai judulnya lah, Hexpeed. Hexpeed tuh maksudnya kayak ya nge ya speed hack gitu, speed limit. Kayak yang di Android kan, kalau di PC juga sebenarnya bisa ya. Pada caranya saya juga ini baru nemu. Jadi saya pakai aja. Oh ya, settingannya tuh ada di sini, ada di video configure. Nah, adanya di sini, ada di frame rate. Untuk ngaktifin ini kalian cuman pakai tombol F4 aja. Ini semua plugin ada ya. Misalnya DX6 itu ada. Terus ini saya balikin ke saya settingan ini aja. Apa OpenGL2. Nah, ini dia. Terus untuk kalau saya sendiri itu pakai FPS limit sampai 200 FPS aja. Kenapa? Karena biar smooth gitu, enggak yang terlalu cepat banget. Nah, kalau yang atas ini dia itu kayak kecepatan kilat gitu. Was 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 was. Ini contohnya kayak gini ya. Ini terus kita load state aja. Nah, kita pakai 4. Nah, pakai 4 ya. Nah. Ini kalau settingannya ini ya. Aduh, ribet banget cuy, harus di close dulu. Nah, kalau misalnya pakai ini lebih ngacir lagi cuy. Kalau frame limit skipnya kita apa namanya, kita checklist. Ya enggak, sama aja weh. Tutorialnya gagal. Ternyata emang mentok di 200 FPS. Enggak, aku enggak ngacir banget ya. Kemarin tuh ngacir banget loh. Wes 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 wes. Kita close. Apa yang salah ya? Ini biar kelihatan deh FPS-nya. Oh, ininya nih lupa. Nah, FPS limitnya jangan kita pakai, coy. Nah, baru nih gacor. Kita tinggal pilih yang mana, kalau yang atas. Oke. Oh, ini ngacir banget nih, cuy. FPS limit kita hilangkan. Lah, kayak sama aja ya. Apa frame skipping harus dipakai ya? Mana sih?
Kita coba pakai 9 tadi. Sama aja, cuy. Ternyata mentoknya segitu ya. Emang 200 FPS doang ternyata mentoknya. Padahal udah ininya udah dicek, enggak di checklist. Yeah, malah ke bola lagi. Eh, apa nih? Ya udahlah ya. Terlanjur, kita coba sekalian. Main bola FPS-nya nyalain ya, guys. 50. Ya Allah, nggak usah disimpan. Memenuhin memori, euy. Ah, pakai nggak usah. Jepang. Lagi ini lagi Brazil lah ya. Wih, ada siang malamnya. Kelas. Nah, kita pakai F4 nih ya, frame limit. Frame limitnya kita open. Enggak nyampe 200, cuy. Cuman di gimana ya biar 200 ya? Idih, jago bet. Ya Allah. Kiper. Kelas. Ternyata dari tadi nggak nyampe 200 FPS, coy, cuman mentok di 70-70 doang. Pantesan nggak kenceng. Bisa pakai analog nggak sih? Yeay, analog nggak bisa. Ringkas. Alhamdulillah. Ih, gila, nendang dari situ bisa bisa pas gitu. Terus ini nanggung amat sih. Oh Allah. Tapi pakai FPS limit itu kita jadi gimana ya? Jadi kayak smooth gitu ya. Kita gamenya jadi smooth gitulah, nggak yang ya Allah nggak bagi kemana antum, nggak yang slow slow gitu, nggak ada yang slow mo gitu. Tapi ini hitungannya jadi nggak ngehack speed ya, cuman kayak naikin FPS aja gitu. Kalau hack speed kan kayaknya bener-bener yang cepet banget gitu kan. Ini tuh enggak hack speed jatuhnya. Cuman kayak naikin speed aja gitu. Wantu enggak sih? Ih. Kelas. Aduh, ini udah lama banget enggak main bola, coy. Cemen. Ya Allah, ngeliat muka-mukanya merindukan, kangen banget, coy. Ini dia wantu juga. Ini wantu. Makan tuh wantu. Idi umpannya cantik bener, ya Allah. Gak bisa, coy. Ini harus harus ketemu speed hacknya, coy. Malah main game, malah kasihkan main. Apa ya?
Program skipping PS limit 200. Kayak kemarin tuh gini deh, nggak sengaja itu tuh kepencet apa, bukan F4 ya pakainya ya. Loh kok jadi game ini lagi? Nah kan bener berarti pakai frame skipping, lihat tuh di atas cepet. Apa karena beda game ya? Enggak lah, ini masih normal cuy, enggak kayak cuman di untuk di 100 FPS enggak 200. Kenapa enggak 200 ya? Nggak bisa dihilangin. Bola lagi dah. Gila tadi langsung 2000. Pecah ya. Ternyata enggak ya guys ya. Yaudahlah, itu aja lah. Nggak bisa ternyata. Makasih ya semuanya udah nonton. Ternyata buat naikin FPS aja. Oh, ternyata pakai F5 buat nyalin analog. Ya Allah, kalau nggak mencet-mencet nggak bisa nih. Terus ya ampun, itu kenapa? Ganti switch 8 nggak bisa, F9 atau emang 4 ya guys ya. Ya guys, itu aja, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.